Mbak, kita mau tanya, Mbak. Rois itu gimana ya, Mbak? Rois itu kan salah satu sub di dalam proses ya. Nah, ini kerohanian Islam ya. Maksudnya ini sangat strategis di mana mengembangkan program-program untuk pembumian Islam itu di dunia pendidikan. Rois itu bagian dari kegiatan siswa yang menangani bidang kerohanian Islam khususnya, sedangkan materinya itu ya banyak sesuai dengan program kerja yang sudah disusun di dalam proses khususnya Sekbid 1 yang membidangi masalah kerohanian Islam. Divisi di Rois juga ada divisi takmir loh. Divisi takmir itu divisi yang paling asik dan kegiatannya menarik banget. Humas? Humas itu divisi paling gabut di sini. Tapi sekalinya ada acara, mereka yang paling aktif loh. Oh iya, di Rois juga ada divisi MO loh, media opini. Divisinya kreatif banget, kreatif. Oh iya, Rois itu juga ada divisi EO loh, atau kepanjangannya dari event organizer. Biasanya dia sih yang ngatur-ngatur acara. Nah, yang paling penting divisi kaderisasi. Divisi itu divisi yang paling vital di Rois.